Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang menonton pagi, selamat siang yang menonton siang, selamat malam yang menonton siang, guys. Ya, kembali lagi di Muria Channel. Ini saya berada di kediamannya Mas Randy dan Bang Adimin lah ya, guys. Weh, iki aku dek mau korak untuk momen yang bagus sih, langsung laku. Ya, guys, ini guys, ini tanggal Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 ya, guys. Ini Bang Andipin baru saja datang dan saya terlambat kesini ya, guys. Ini guys, ini pelanggan-pelanggannya, customer-customernya udah pada datang nih. Ramai banget kayak pasar, guys. Wah, ini juga yang ada yang jumbo banget, guys. Jumbo. Ini jadi barang yang terbaru ya, guys. Ini kelihatannya keren-keren juga barangnya, guys. Dapat berapa ekor hari ini? 25. 25, tapi barangnya super-super, api-api. Guys, ada yang super banget, guys. Gede banget. Jawa Randu, gede banget, guys. Mantep banget, guys. Badannya, guys. Wush. Ke bantal ya, Bah? Itu guys, mintanya 6 juta, guys. Super banget kayak bantal. Kalau yang ini, Bah? Ini minta 5 juta. Minta 5 juta kurang 100 baru ditawarin, langsung ditawar loh, guys. Beliaunya, guys, bapaknya, guys, langsung tawar 4,5, guys. Tapi belum deal ya. Belum deal, guys. Gede, guys. Wah. Yuk. Iki ora rapi-rapi iki amene ndi iki? Jadi ini ditawar 4,5 tapi belum dikasihkan, guys. Mintanya 5 juta kurang 100 jadi 4.900. Ini juga ya banyak-banyak banget. Nang jatuh saiku. Widih, guys, badannya, guys. Mantep. Kiculi, coba deh tak lihat ini. Melaku nih, gede nih sepiro ki. Lebar banget, guys, yang hitam ini. Mantep banget. Wes, wes mantep. Mantep, Mas Bro. Wah, kalah ado ya. Awake kalah ado ya. Tebel banget, guys. Istimewa nih, harga 6 juta. Super-super daging ki. Wah, sempolane. Ya regane menawi ireng ado kok. Paling enggak ada 500. Oke, dari kejauhan mantep banget, gede banget. Istimewa. Bandot kamu nih, Git. Bandot temenan iki. Ini yang di dalam, guys, yang baru-baru, guys, ini yang tanggung-tanggung. Nah, ini para juragan-juragan nih, guys. Juragan kodok. Ini para juragan wes sing tebas sih kabeh. Juragan kodok. Ya, guys, ini proses transaksi. Siapa yang putih, Pak? Siapa yang putih? Niki.
Regine, Pak. Marem nih. Kangge napa? Kangge keke. Kangge akeh kok. Mbun gagal. Nih, guys. Akhirnya terbegal barang yang cukup gede terbegal. Tadi saya terlambat, guys. Tadi ada ibu-ibu juga yang telah membeli satu kambing yang cukup gede. Barang itu terjual harga pinten, Pak? Dewau. Harga pinten? 4.650 itu, guys. Mintanya tadi 5 juta kurang 100. Dapatnya 4.650. Tadi barangnya ada ditaruh dalam, guys. Pironan iki, pironan. Ayo ditoto lak lebonane. 3000-an. Wis. 3 jutaan, guys, untuk contoh seperti ini. Ini, guys, harga 3 juta seperti ini, ya, guys, barangnya. Ini ketinggian kisaran ada di angka 70 cm, guys. Ini jenisnya Jawa. Kelihatannya sih badannya super banget, guys. Iya, guys, super banget. Kalau kidul gaban iku ulun ram. Ha nggih. Direk sawan asajian iki. Patung senong iki anu iki. Lah, lan ono jembatan iki bos muda. Iki gang loro. Ini, guys, ini bos muda ini istrinya Mas Randy, guys. Sesi administrasinya, guys. Wis anger ngarep. Iki jenengane wong iki lho, kowe jenenge wong e mawon. RT gang gang siji, gang loro, ngetan. Depan musola omah singkat wis ana niku, omah singkat sama singkat iku lho. Mboten nomor atine sapa iki. Oh, mboten. Mboten kan ya. Nggih, nggih. Ana oh, rumah enggal. Ini, guys, jadi sesi administrasinya itu sama istrinya Mas Randy, guys. Oke, nanti kita update ya harganya, guys. Ini masih sibuk Mas Randy dan Mbak Ngadiminnya, guys. Tuh, guys, langsung terbegal lagi, guys. Tadi Mbak Ngadimin terbegal, ini juga Mas Randy terbegal, guys. Langsung terbegal. Terbegal harga berapa ini? 29. Yang mana? Wes, harga 2.900, guys. Ini, guys, terjual harga 2.900. Iki sing barian harga piro, Mas Randy? Ini harga 4.500, guys. Mintanya, guys. Ya, ini dibanderol dengan harga 4.500. Ini, guys, depan saya, guys. Kambing Jawa badannya bagus banget, guys. Jadi kalau saya bilang bagus, emang bagus ya, guys. Jadi nggak asal-asalan. Bagus banget, guys. Badannya istimewa, guys.
kambing Jawa randu. Mantep, guys. Mbah Min, harga berapa ini Mbah Min? Untuk yang bagusan ini Mbah Min. Kita itu wapi banget iki. Ini Mas Randy berarti ya? Punyanya Mas Randy, guys. Jadi Bang Adimin nggak tahu harganya. Ayo Cil, beli mainan Cil, beli mainan Cil. Wah, iki ora bakal iki. Istimewa sekali ini. Banyak banget, guys. Banyak banget. Bagus-bagus banget. Rata-rata gemuk-gemuk banget, guys. Mas Randy, harga berapa, Mas? Yang ini, Mas. 38. Tuh, guys, harga 3.800, guys. Mantep. Super, guys. Korban meteng ra duit. Kalau yang ini jauh, guys. Gemuk ini, guys. Mantap banget. 3.800. Jadi enggak begitu tinggi tapi gemuk. Tuh, guys. Piye, sembarangane menang di iki karo iki. Walaupun gede kok ya. Dhuwur iku ya. Dhuwur iku ento, tengah dhuwur ku ento. Wetenge ngene kok. Tuh, guys. Jadi daging bayu. Untuk ukuran tinggi itu tidak menjamin dagingnya banyak ya, guys. Kalau dilihat dari kejauhan, tinggian yang itu, guys. Tapi masalah daging menang yang ini, guys. Lebar ini, guys. Kalau ini badannya apa? Krempeng nang aran ya? Apa sih? Tipis. Seperti itu, guys. Menang gantengnya ya. Ya, untuk ukuran sekian, guys. Ini cukup gede juga. Tapi masih muda, guys, ini tadi. Ijek nama mau ini? Tuh, guys, masih muda, guys. Ini piro, Mas Randy, sing iki, Mas? 3.700, guys. Masih muda tapi, guys. Tapi badannya super banget. Mantep. Nah, ini guys. Kambing muda sama kambing sama yang itu, guys. Tadi yang itu mintanya harga 3.800 yang coklat itu ya, guys. Ini harga 3.700. Tapi masalah daging ini menang yang ini. Banyak, guys. Padahal tinggian yang itu loh. Nah, tinggian yang itu loh. Tapi masalah daging menang yang ini banyak, guys. Makanya ya. Jadi kelihatannya mahal, tapi dari segi ketebalannya tebelan ini, guys. Mantep banget, guys. Tebel banget. Yang itu harga 3.700. Ih, mantep. Yang harga 6 juta ada mau, Mbak? Orang kamot kadang ya. Akan masuk kadang, guys. Tebel banget. Sumpah kayak pedet nih. Ya.
guys, kita masuk ke kandangnya Bang Adimen, guys. Wah, ini tingginya ini 95 ana ya, Bah. Wih, super banget, Bah. Istimewa yang ini, Bah. Ini harga 6 juta, guys. Mantep banget. Masuk kandang. yakin dah. Berarti hari ini yang paling jumbo ya, Pak? Paling besar satu kandang ini, guys. Itu, guys. Biasanya yang paling gede ditaruh yang pojok depan sini, guys. Ini kuat munggah apa ora ya, apa gedhe awake. Kesulitan naik, guys. Iya, yuk, ayo le, naik le. Wush. Baru bisa naik, guys. Oke, guys, kita lanjut ke depan ya, guys. Ini banyak yang tanggung-tanggung. Ini harga berapaan, Mas Randy? Yang ini harga berapaan, Mas Randy? Kayak pempe gede iki kok. Berapaan iki? Oke, super, guys. 750-an. 750-an. Oh, tuh, guys. Iya. 750, guys. Maksudnya 2.750. 2.750, 2.750. Rata-rata 2.750-an, guys. Tuh, guys. Mantep, mantep. Wah, nanti kalau rekan-rekan yang minat kambing, udah silakan saja untuk wilayah Kudus dan sekitarnya ya, guys. Ingat, Kudus dan sekitarnya. Bisa menghubungi Mas Randy maupun Bang Adimen. Jadi barangnya ini langsung keluar biasanya, guys. Ini tadi udah tinggal berapa ekor ini. Tinggal berapa ekor, dikit aja, guys. Oke, guys, cukup sekian ya, guys, informasinya di kali ini. Mas, ini juga tadi yang harga 4,5, guys. Tadi, guys. Ya, kiranya ada tutur kata yang salah, saya minta maaf ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.